Orang anak muda. Ustaz, saya nak pergi interview. Ustaz ada tak kabel-kabel? Saya kata kabel apa? Yang spark pun tak apa, yang spark. Saya kata spark apa pun tak ada. Saya nak pergi Kementerian Pelancongan. Oh, saya kata ada satu kabel direct dengan Allah. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka berat timbangan. Allah suka kamu, orang interview pun suka. Pergilah apa? Dia pun apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Tiba-tiba giliran dia. Ahmad bin Harun. Ya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia tolak pintu sepatutnya bagi salam. Dia tolak-tolak, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang dengar tu orang yang soleh. Orang yang interview tu orang yang soleh. Dia kata apa? Kenapa kamu sebut zikir ni? Allah suka kamu. Aku suka kamu, dia kata. Terus dapat kerja. Bila dapat kerja, alhamdulillah dapat kerja. 3 tahun dia kerja, kemudian dia berhenti, dia buka dekat tu Gatri tu Elmina, satu restoran char kway teow telur dibasuh. Saya pun sampai sekarang confused. Telur siapa yang dibasuh ni? Char kway teow telur dibasuh. Buatlah kurungan telur ayam. Tak apa lah, ni telur dibasuh. Saya kalau char kway teow saya cukup minat. Kalau tuan-tuan nak jamu saya char kway teow, mesti saya makan. Lepas ni ada tak char kway teow? Tak ada. Kena berhenti awal tuan-tuan. Char kway teow saya cukup minat tuan-tuan. Tambah-tambah je berair sikit kan. Cukup minat. Saya pun tengok char kway teow telur dibasuh. Saya pergilah. Isteri dia ada di depan. Kakak, char kway teow special lah. Dia dengar suara saya. Ustaz! Saya, bila ustaz masuk apa? Dia kenal saya lah. Bila kenal saya masuk apa? Free. Betul! Mesti free. Kan? Alah, baru ni...